Umi, Umi, Abah berangkat dulu ke balai desa ya. Mau ikutan rapat sama Pak Lurah. Mana udah malam nih. Abah udah ditunggu. Bentar, Abah naik dulu. Aduh. Aduh. Sebentar. Aduh. Ane pengen buang air kecil dulu nih. Waduh, udah kebelet nih. Di sini aja deh. Mumpung enggak ada siapa-siapa. Bentar ane turun dulu. Aduh. Ane udah kebelet ini. Waduh, takut ngompol di celana. Aduh. Sini aja deket pohon nih. Adeh, numpang. Aduh. Rokoknya habis. Mudah-mudahan saja nih warungnya masih buka. Wah. Dede aja, ane lupa tadi enggak stok. Biasanya nih daerah sini nih agak-agak merinding bulu romaku. Astagfirullah, itu apa? Waduh, abah, ane takut. Tapi ane penasaran. Wah, ane harus memberanikan diri. Wah, ini hantu apa? Mau ane tangkap aja. Takut hantu jadian. Dapet. Ternyata ini bukan hantu. Aduh, ini siapa sih? Kamu siapa? Hei, ane ini lagi kencing. Ini siapa sih? Hah? Ternyata Bang Oji. Ana kira hantu. Aduh, maaf Bang. Ana enggak tahu. Ana mau beli rokok gitu loh. Ana harus lebih awal nih. Kandang sapi. Takut dimarahin Bang Oji. Soalnya ana malam salah tangkap. Dikira hantu. Waduh. Sapinya kita bawa aja deh ke padang rumput. Aduh, biar gemuk-gemuk. Ayo. Iya Umi, semalam Abah dikira hantu sama si Sagir tuh. Wah, baju Abah pada kotor. Memang benar-benar tuh si Sagir. Yaudah ya Umi, Abah mau lihat sapi dulu ke kandang sapi. Takut belum dikasih makan sama si Sagir. Mudah-mudahan aja Bos Oji tidak kesini. Ana takut kena marah sama Bang Oji. Waduh, gimana ya? Waduh, tobat. Itu seperti si Sagir, betul sekali itu Sagir. Sagir, ketemu lagi kamu. Aduh, ada Bos Oji, ada sampai bergetar gini, aduh, pipis di celana di Om, aduh, ampun Om.